Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 332 Bab 332, saya suka apa yang dia berikan. Bagaimanapun, ponsel Apple ini adalah perwakilan dari tiran lokal di benak banyak orang, jika Anda dapat menggunakan model terbaru, itu bahkan lebih dari tiran lokal. CKTSK Suami yang rela mengeluarkan uang untuk istrinya adalah suami yang baik. Tidak seperti sebagian orang, Viololina terkekeh. Mendengar ini, Santin menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, diam-diam memasukkan ponsel yang sudah lama digunakan ke dalam sakunya. Santin telah menggunakan ponsel ini selama tiga tahun, dan tepi ponsel telah kehilangan banyak cat. Jika mereka dilihat oleh Viololina dan yang lainnya, mereka pasti akan diajak lagi. Kak Rong, jangan mengolok-olok saya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda masih menunggu Tuan Muda Daim dari keluarga Daim di Mincheng untuk menjemput Anda? Jika kamu tidak ingin menunggunya, aku tidak tahu berapa banyak pria yang mau membelikanmu iPhone. Ji Xiaotong dan Viololina berkata dengan harmonis. Hei, aku tidak tahu kapan Tuan Muda Daim akan datang. Berbicara tentang Tuan Muda Daim di Mincheng, Viololina langsung merasa lega. Siapakah Tuan Muda Daim? Itulah orang yang bisa membagikan mahar puluhan juta dengan lambaian tangannya. Adapun ponsel di tangan Jisia Otong, hanya hadiah daim yang bisa membeli seribu unit. Jadi aku tidak perlu iri pada Jisia Otong. Ayo pergi. Suamiku masih menunggu kita pergi ke Golden Palace Hotel untuk makan malam. Jisia Otong tersenyum bangga dan hendak pergi bersama Viololina. Didi. Saat ini, sebuah sedan Pousin senilai lebih dari 100.000 ribu yuan melaju menuju pintu masuk perusahaan. Jendela mobil diturunkan, dan Lutfi turun, memegang sebuah kotak kecil di tangannya, menatap Santin dan tersenyum. Santina, aku akan mengantarmu pulang, kata Lutfi sambil tersenyum. Melihat Lutfi muncul, Viololina dan Jisya Otong langsung berhenti. Hehe, aku benar, lihat, bukankah Bentley Mulsane sudah pergi? Viololina tidak bisa menahan cibiran setelah melihat mobil Lutfi dengan jelas. Karyawan perusahaan lain juga menunjukkan sedikit keceriaan di wajah mereka saat ini. Sepertinya Viololina benar-benar tidak berbohong, Bentley Mulsanne yang dikendarai Lutfi sebelumnya benar-benar dipinjam. Kalau tidak, mengapa Anda tidak mengendarai mobil yang bagus dan mengendarai pausin yang malang? Lutfi, ayo cepat pergi. Santin menyentuh telepon di sakunya, menundukkan kepalanya dan ingin pergi. Hei, tunggu sebentar, sepupu Santina, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pada Lutfi, jangan buru-buru pergi. Viololina menghentikannya. Tapi Lutfi sedikit mengernyit saat ini. Dia telah tinggal bersama Santin selama tiga tahun, dan dia mengenal Santin dengan sangat baik, belum lagi intinya. Penampilan Santin saat ini jelas salah, dan melihat ekspresi Viololina dan yang lainnya, apalagi yang tidak bisa dipahami Lutfi. Viololina ini, yang menolak untuk berubah setelah berulang kali ditegur, menggertak Santin lagi. Pada saat ini, jejak kedinginan muncul di mata Lutfi. Apa maksudmu, benarkah kamu hanya akan menyerah jika aku mengusirmu dari bisnis, Ci? Lutfi menatap Viololina dengan dingin. Viololina tercengang sejenak, lalu menutup mulutnya dan tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin mengusirku dari perusahaan Max Cismi? Apakah kamu pikir kamu adalah ketuanya? Hah. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu harus mengganti ponsel santin terlebih dahulu. Dikatakan sudah digunakan selama tiga tahun? Haha. Viololina mencibir. Lutfi melirik Viololina, kebetulan, dia benar-benar ingin memberi Santin ponsel hari ini. Namun, sebelum Lutfi dapat berbicara, Santin berbicara terlebih dahulu. Viololina, tidak peduli apa yang Lutfi berikan atau tidak berikan padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia memberikannya kepadaku, aku akan sangat menyukainya. Jika dia belum memberikannya kepadaku, aku akan menunggunya dan menunggu hari dia memberikannya kepadaku. Aku tidak akan mengganggumu. Santin menatap Viololina dengan tegas, dan apa yang dia katakan membuat Viololina tertegun. Ketika Lutfi mendengar ini, hatinya berfluktuasi, dan dia berkata dalam hati. Santina, kamu telah menunggu, kamu akan menunggu. Segala sesuatu di dunia ini, saya akan mengirimkan kepada Anda. HMPH Ada pepatah bahwa pasangan miskin dan rendahan sedih tentang segalanya, kamu harus melakukannya sendiri. Viololina mendengus dingin. Santina, kebetulan aku punya hadiah untukmu hari ini, kata Lutfi, lalu berjalan perlahan ke depan, dan menyerahkan kotak di tangannya kepada Santin. Santin terkejut, dan tanpa sadar mengambil kotak itu. Dan Viololina dan yang lainnya juga sedikit penasaran, dan menoleh. Ini ponsel? Mata Santin berkilat gembira. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah ponsel seri Huawei P30 Pro, dan baru-baru ini relatif terkenal. Meskipun nilainya tidak sebagus iPhone 11 G Xiaotong, tapi tetap saja, yang diberikan Lutfi untuk dirinya sendiri, menurut Santin itu yang terbaik. Yo, aku benar-benar membeli ponsel, tapi ini Huawei kan? Merek dalam negeri? Hehe. Setelah melihatnya dengan jelas, Viololina mencibir. Ji Xiaotong merasakan keunggulan lagi, dan iPhone 11 di tangannya bergetar karenanya. Yang lain juga tidak mengatakan apa-apa, meskipun ponsel yang dikeluarkan Lutfi tidak buruk, versi teratas harganya lebih dari 6.000 yuan. Namun di depan iPhone 11 terbaru, ponsel domestik senilai lebih dari 6.000 yuan ini masih tertahan dari sorotan. Namun, Santin sama sekali tidak peduli dengan mata orang lain, dia menatap Lutfi dengan serius dan berkata, Tuan, Lutfi, terima kasih. Setelah selesai berbicara, Santin siap masuk ke mobil dengan ponselnya. Tidak apa-apa, buka saja dan lihatlah. Lutfi tersenyum ringan. Itu benar, dia hanya ingin Santin membukanya di sini di depan semua orang, dan biarkan Viololina melihat apa itu merek domestik. Tidak, nyalakan saat kamu sampai di rumah. Santin tidak bermaksud pamer, dan tahu bahwa ponsel ini sama sekali tidak bisa pamer di depan Apple 11. Lutfi menggelengkan kepalanya tanpa daya, selama Santin senang, dia siap untuk berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tunggu, pada saat ini, Viololina memperhatikan sesuatu dengan tajam dan segera berjalan. Apa yang kamu lakukan? Santin mengerutkan kening dan menatap Viololina. Ponselmu ini dibeli di pasar barang bekas? Atau hanya kotak kosong yang diambil Lutfi di tempat sampah? Viololina bahkan menunjuk ke kotak kemasan luar ponsel di jitangan Yuman. Apa maksudmu? Santin menjawab dengan dingin. Haha, kalau ini baru, kenapa sudah dibuka? Bagaimana dengan segel di bagian luar kotak? Viololina menunjuk ke kotak itu lagi. Santin tanpa sadar melihat kotak kemasan di tangannya dan menemukan bahwa itu memang telah dibuka. Seharusnya ada lapisan film penyegel pada kotak kemasan luar, tetapi saat ini juga robek. Santin sedikit diam, dia tahu ini bukan kotak kosong. Karena bobot di tangan berbeda, pasti ada ponsel di dalamnya. Tapi apakah itu barang bekas atau bukan, dia tidak yakin. Aku sangat curiga sekarang. Apakah kamu berkolusi dengan Lutfi dan dengan sengaja datang ke pintu perusahaan untuk memberimu ponsel? Namun, hanya Warwick bekas, Anda masih ingin mengejutkan kami? Apalagi yang bekas, jadi bagaimana jika itu yang benar-benar baru? Jika kamu memberiku iPhone 11 seperti Tong, mungkin aku akan iri. Viololina tersenyum dingin. Bab 333 Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa merek domestik tidak sebagus Apple 11 dalam pikiranmu? Lutfi berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Ponsel domestik termahal tidak bisa dibandingkan dengan Apple. Viololina mengangguk tanpa ragu. Lutfi tidak mengabaikan Viololina lagi, menoleh untuk melihat Santin dan berkata, Santina, buka. Santin membeku sesaat, mengangguk, lalu dengan hati-hati memegang kotak kemasan dengan tangan kecilnya yang lain, dan perlahan membuka kotak atas dari kotak kemasan. Viololina, Ji Otong, dan karyawan perusahaan Max Jismi semua meregangkan leher mereka untuk menonton sisi ini. Mereka semua ingin tahu apakah karakter munafik Lutfi meminjam mobil untuk berpura-pura kaya akan membelikan santin ponsel bekas untuk berpura-pura kaya. Cua! Kasing ponsel terbuka penuh, dan sebuah ponsel tergeletak dengan tenang di dalamnya. Haha. Benar saja, ini sama sekali bukan Huawei P30 Pro, saya tidak tahu ponsel bermerek apa itu. Viololina hanya meliriknya, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagian depan ponsel Huawei P30 pasti tidak seperti ini, dan ukurannya juga berbeda. Lutfi, seperti yang diharapkan, memegang kotak ponsel kosong lebih dari 6.000 yuan, dan ada ponsel palsu di dalamnya. Ketika Ji Xiaotong dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga mencibir. Tanpa diduga, Lutfi bahkan tidak mampu membeli P30 bekas, jadi dia membeli ponsel non-merek. Tapi Santin tidak berbicara dengan Viololina saat ini, karena dia jatuh cinta dengan ponsel ini saat pertama kali melihatnya. Selain itu, itu diberikan kepadanya oleh Lutfi, jadi Santin tidak bisa melepaskannya lagi. Santin dengan lembut mengeluarkan telepon, meletakkannya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Hehe, Lutfi, berapa harga ponsel ini? 300? 500? Violina menertawakan Lutfi bahkan tanpa melihatnya. Namun, Viololina tidak memperhatikan bahwa ketika Santin mengeluarkan telepon dan semua orang melihat seluruh gambar telepon, banyak dari mereka langsung menutup mulut. Di antara mereka, Ji Xiaotong adalah yang paling terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Viololina masih belum menyadari semua ini dan masih tertawa terbahak-bahak. Dia merasa fakta bahwa Lutfi menggunakan ponsel non-merek untuk berpura-pura menjadi pria gendut akan membuatnya tertawa selama setahun. Jika kamu bodoh, jangan pamerkan IQMU di sini, jawab Lutfi Datar. Aku tidak tahu. Kalau begitu katakan padaku, ponsel rusak macam apa ini? Viololina mendengus dingin. Huawei AT30 RS, edisi terbatas global Porsche, sebelum Lutfi bisa menjawab, Ji Xiaotong menjawab tanpa sadar. Dan para karyawan itu awalnya agak ragu-ragu, tetapi sekarang mereka mendengar Ji Xiaotong mengatakan ini, dan mereka langsung tenang. Ponsel yang diberikan Lutfi kepada Santin adalah yang paling mahal dari Warwick, edisi terbatas khusus Porsche. Apa? Violina terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat melihat telepon di tangan Santin. Warwick Porsche Limited Edition sangat terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Meskipun dia mengatakan bahwa dia meremehkan merek dalam negeri, dia sering melihat foto-foto ponsel ini di internet secara pribadi. Lagi pula, Ponsel ini melambangkan kemewahan, kebangsawanan, keagungan. Siapapun yang menggunakannya adalah bangsawan. Warwick Porsche Limited Edition pasti harganya lebih mahal dari iPhone 11, tegas seorang karyawan. Lebih dari sekadar melampaui. Ponsel ini dikustomisasi oleh Porsche dan ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Betul, meskipun Apple 11 mahal, kamu masih bisa membelinya. Tapi edisi terbatas Warwick Porsche ini, meski kamu punya uang, kamu mungkin tidak bisa membelinya. Dalam sekejap, di mata semua orang, keterkejutan dan kecemburuan muncul. Bahkan Ji Otong tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, diam-diam memasukkan iPhone 11 ke dalam sakunya. Dia juga menginginkan edisi terbatas Porsche Warwick sebelumnya, tetapi suaminya tidak dapat membelinya setelah banyak koneksi. Ji Otong bahkan bertanya-tanya apakah ada kurang dari 10 unit di seluruh kota Eastcliff, lagi pula, ini adalah batas global. Tanpa diduga, itu diambil oleh Lutfi, ini benar-benar membuatnya bertanya-tanya seperti apa suasana hatinya saat ini. Santin juga sangat bahagia di hatinya, dengan senyum bahagia di wajahnya. Apakah merek dalam negeri buruk? Lutfi memandang Viololina dengan tatapan lucu dan bertanya. Viololina menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa berkata apa, apa. Dia benar-benar ingin mengeluarkan ponselnya dan membandingkan ponsel Santin dengan serius. Namun, iPhone 11 G tidak bagus, bagaimana iPhone 10 saya bisa dibandingkan dengan ponsel custom Porsche ini? Semua orang berpikir bahwa Lutfi masih sama dengan Lutfi yang tidak punya uang. Sekarang saya tidak bisa tidak berpikir, jika Lutfi bahkan bisa mendapatkan ponsel ini, Apakah dia benar-benar tidak punya uang atau kekuasaan? Tahukah Anda, ponsel ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Anda harus memiliki jaringan yang kuat. Santina, ayo pergi. Lutfi menoleh untuk melihat Santin. Oke. Santin mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan mengikuti jejak Lutfi. Lutfi. Bahkan jika kamu mampu membeli ponsel semacam ini, Bentley Sane bukan milikmu, tetapi kamu hanya meminjamnya untuk membuat dirimu gemuk. Ini fakta. Viololina meraung. Mendengar ini, Lutfi menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat Viololina dan berkata, Jadi, apa yang ingin kamu ungkapkan? Jika kamu ingin mampu, keluarkan kontrak pembelian mobil untuk mobil itu. Viololina memelototi Lutfi. Hehe. Kenapa aku harus menjelaskan kepada orang lain apa yang telah kulakukan, Lutfi, dalam hidup ini? Juga, apakah aku perlu membuktikan sesuatu padamu? Kamu pikir kamu ini apa? Setelah Lutfi selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memegang telapak tangan Santin, berbalik dan berjalan menuju mobil. Pada saat ini, Santin dipegang oleh tangan kecil Lutfi, merasakan aura yang mendominasi tubuh Lutfi, dan pikirannya beriak untuk beberapa saat. Ingat, semuanya ada batasnya. Aku, wanita Lutfi, tidak mengizinkan siapapun menggertakku. Sekali lagi, aku pasti akan membiarkanmu meninggalkan perusahaan Max Jismi. Lutfi meninggalkan kalimat ini tanpa menoleh ke belakang. Viololina membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk dibantah, jadi dia hanya bisa mendengus untuk menutupi rasa malunya. Di antara hadirin, tidak ada yang berani mencibir. Semua orang memperhatikan Lutfi, dan mereka berdua melihat mereka pergi. Pada saat ini, Aura menyendiri. Santin hilang, dan dia benar-benar berubah menjadi gadis kecil yang bahagia, sama bahagianya seolah dia akhirnya mendapatkan boneka yang telah lama ditunggu-tunggu. Bahkan senang, arahnya pun sedikit pusing. Begitu Lutfi membuka pintu taksi pengemudi, Santin berjalan menuju kursi belakang mobil dan mengulurkan tangan untuk menarik pintu. Santina, bukankah kamu duduk di depan? Lutfi sedikit terkejut. Ah, bukankah ini bagian depannya? Santin awalnya ingin berkata, "Bukankah ini bagian depannya?" Tapi sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia membeku karena saat dia membuka pintu mobil, puluhan kotak ponsel jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Tidak hanya belasan, setidaknya ada ratusan kotak kemasan ponsel di jok belakang mobil. Semuanya adalah Huawei P30 PR0 baru. Bab 334 Santin tercengang, dan Viololina dan Jisya Otong yang tidak jauh juga tercengang. Kis. Ini, banyak orang tercengang di tempat. Ada begitu banyak ponsel, untuk apa ini? Beberapa orang bahkan mengira bahwa yang Lutfi berikan kepada Santin sebelumnya, setelah membuka kotaknya, itu berisi Warwick Porsche edisi terbatas. Dan begitu banyak kotak kemasan ponsel, tidak akan, itu Warwick Porsche edisi terbatas, bukan. Memikirkannya, itu membuat orang merasa luar biasa. Lutfi, apa ini? Santin melihat semua ini dengan bingung. Batuk, tidak apa-apa. Lutfi berjalan dengan cepat, mengangkat telepon bertiga dan lima, dan melemparkannya ke kursi belakang mobil lagi. Lutfi, mengapa kamu membeli begitu banyak ponsel? Viololina bertanya dengan tidak terkendali. Bagaimana kalau memberi istriku satu telepon sehari dan mendapatkan telepon baru setiap hari? Lutfi tersenyum main-main, lalu membawa Santin ke dalam mobil dan pergi. Di bawah pengawasan semua orang di belakangnya, Lutfi menginjak pedal gas dan pergi dengan membawa 200 ponsel. Dalam perjalanan pulang, Santin melihat ke kursi belakang mobil dari waktu ke waktu, tetapi wajahnya masih bingung. Lutfi, kamu, kamu tidak bermaksud merampok toko ponsel seseorang, kan? Santin ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Batuk, batuk, batuk!" Lutfi terhibur dengan kata-kata santin, "Tidak bisakah aku membelinya sendiri?" Lutfi menggelengkan kepalanya tanpa suara, "Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu membeli begitu banyak ponsel? Lagi pula, berapa harganya?" Ini sepertinya semua ProPay 30, salah satunya berharga lebih dari 6.000 yuan, dan ratusan di antaranya berharga lebih dari 600.000 yuan. Santin menyatakan ketidakpercayanya. Ada 100 lagi di bagasi di belakang. Lutfi mengangkat alis ke arah Santin, dengan sengaja menggoda Santin. Ah! Santin ketakutan, 200? Bukankah harganya lebih dari satu juta? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan melakukan proyek besar dengan Hichendong, jadi bukan hanya untuk ini. Santin tiba-tiba teringat percakapan dengan Lutfi sebelumnya. Dia berkata dia ingin mengatur pekerjaan untuk Lutfi di perusahaan, tetapi Lutfi mengatakan bahwa dia terlibat dalam proyek besar dengan Hichendong baru-baru ini, jadi Santin menolak. Melihat begitu banyak ponsel sekarang, Santin secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah proyek besar yang dibicarakan Lutfi. Ya, begitulah. Lutfi tersenyum ringan dan mengangguk sebagai jawaban. Project Spark memang proyek besar kan? Aku tidak menyangka kamu akan berpikir untuk menjual ponsel. Ide ini lumayan. Kali ini aku mengacungkan jempol. Ketika Santin mendapatkan jawaban Lutfi, dia segera menjadi sedikit bahagia dan mengulurkan tangan kecilnya untuk mengacungkan jempol pada Lutfi. Selama tiga tahun terakhir, Baik Vartika maupun Santin tidak menyukai Lutfi, tetapi sikap mereka sama sekali berbeda. Vartika merasa bahwa Lutfi tidak dapat memberi mereka kondisi hidup yang baik, jadi dia memandang rendah Lutfi di mana-mana. Adapun Santin, bukan karena Lutfi tidak punya uang sehingga dia memandang rendah Lutfi. Apakah Lutfi menghasilkan uang atau tidak, atau berapa banyak uang yang dia hasilkan, tidak penting bagi Santin. Dia hanya ingin melihat motivasi diri dan hati yang berjuang di Lutfi, dan itu sudah cukup. Sekarang, Lutfi melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Lutfi tersenyum ringan, lalu berkata, "Aku akan mengantarkan barang ke Hichendong. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Seharusnya tidak butuh waktu lama, kan? Sebelum kamu tiba, Yuman meneleponku dan menyuruhku segera pulang setelah bekerja. Dia bilang ada pertemuan keluarga, dan semua orang harus datang ke lapangan." Santin melihat waktu dan bertanya. Pertemuan keluarga. Yuman sudah pulang, kan? Lutfi terkejut ketika mendengar itu, apa yang akan dilakukan Yuman Jismi lagi. Ketika saya menelepon saya, saya belum pulang. Dia bilang dia sedang berbelanja pakaian di luar, dan mengatakan pakaiannya rusak, jelas Santin. Lutfi sedikit mengangguk, pakaian Yuman Jismi pasti robek oleh Gaston Hazel, jadi dia harus membeli yang baru. Lutfi, kamu bilang itu bukan Yuman, kamu ingin membawa pulang pacarnya. Santin memiliki keinginan. Ini, kamu akan tahu ketika kamu kembali. Gim Lutichen tidak jauh dari sini, aku baru saja menyerahkan barang-barang itu kepada Hichendong. Tidak akan lama. Lutfi berpikir sejenak dan menjawab. Santin tidak mengatakan apa apa lagi, tetapi mengangguk setuju. Di depan gerbang perusahaan Max Jismi. Semua orang menyaksikan Lutfi pergi, dan mereka sedikit tercengang. Dunia membatasi Warwick Porsche RS30 dan ratusan ponsel di mobil Lutfi mengejutkan semua orang. Setelah beberapa saat, Viololina tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan semua orang memandangnya dengan curiga. Akhirnya aku tahu. Ternyata Lutfi baru saja menemukan pekerjaan pengiriman. Haha. Dia pasti seorang kurir dari toko ponsel, kalau tidak dia akan membawa begitu banyak ponsel, Viololina tertawa. Mendengar apa yang dikatakan Viololina, beberapa orang tidak mempercayainya, tetapi beberapa orang mempercayainya, lagi pula kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Kalau tidak, siapa yang akan membeli mobil yang penuh dengan ponsel dan menyeretnya? Mungkin ponsel custom Porsche itu juga akan dikirim. Viololina mencibir lagi. Sepertinya, jika Lutfi hanya seorang pengantar, beraninya dia membuka ponsel edisi terbatas Porsche dengan santai. Ji Xiaotong tidak mempercayai kata-kata Viololina kali ini. Ketika Viololina mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Tapi dia tetap menjawab dengan sikap tegas, ngomong-ngomong, Lutfi jelas seorang kurir. Aku benar-benar tidak percaya dia mampu membeli ratusan ponsel. Tidak ada yang berdebat dengan Viololina tentang masalah ini, jadi mereka semua meninggalkan perusahaan dengan urusan mereka sendiri. Gimnasium Lutfi Chen Ketika Lutfi dan Santin datang ke sini, Hichendong sudah membawa orang untuk menunggu. Lutfi meminta Santin untuk menunggu di mobil terlebih dahulu, lalu pergi ke samping bersama Hichendong untuk berbicara sendirian. Kakak Lutfi Daim, jalanmu agak salah. Apakah kamu terluka? Mata Hichendong sangat tajam, dan dia bisa melihat sesuatu yang salah dengan Lutfi dalam sekejap. Bukan apa-apa. Lutfi melambaikan tangannya dan berkata, "Ponsel ini harus dibagikan kepada setiap orang yang bertanggung jawab atas proyek percikan, karena ini memiliki makna yang luas. Jangan khawatir, saudara Lutfi, saya sendiri yang akan mengirimkannya." Melihat ekspresi serius Lutfi, Chen Dong menjawab dengan sangat serius. Lutfi mengangguk, lalu meminta Chen Dong untuk membawa Liu Ao dan yang lainnya mengeluarkan semua ponsel dari mobil. Setelah menyelesaikan semua ini, Lutfi membawa Santin dan bergegas pulang. Dalam perjalanan, Lutfi terus memikirkan banyak hal. Yuman Jismi berkata untuk mengadakan pertemuan keluarga. Mungkinkah Anda ingin berbicara tentang apa yang terjadi pada siang hari? Meski hal semacam ini agak memalukan, dengan karakter Yuman Jismi, sangat mungkin dia tidak akan menyembunyikannya dari keluarganya. Di rumah, Lutfi dan Santin masuk ke ruang tamu, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Fartika dan Yushu Jismi pergi bekerja hari ini, tetapi mereka jelas belum kembali, dan Yuman Jismi juga belum kembali. Tepat pada waktunya, sementara mereka tidak ada di sini, aku akan mandi dulu, jika tidak, aku akan bersaing dengan Yuman untuk kamar mandi lagi. Kata Santin dan hendak masuk ke kamar. Setelah mandi, apa yang kita lakukan? Lutfi bertanya tanpa sadar. Bab 335 Ketika Santin mendengar ini, wajahnya langsung berubah sedikit kemerahan, dan dia berbisik, tidak baik di rumah. Orang tua dan Yuman akan kembali kapan saja. Lalu setelah pertemuan keluarga, aku akan membawamu ke hotel bertema Pulau Aegean. Lutfi tersenyum main-main, dengan sengaja menggoda Santin. Aku akan membicarakannya nanti, wajah Santin menjadi semakin cerah, Lalu dia masuk ke kamar dengan kepala tertunduk. Nah, apakah kamu ingin aku menggosok punggungmu? Lutfi tersenyum. Kali ini, Santin mengabaikan Lutfi, tersipu, mengangkat teleponnya dan masuk ke kamar. Lutfi sedikit tersenyum, segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa hotel bertema Pulau Aegean secara online. Dia akan memilih kamar yang disukainya, dan setelah human jismi selesai berbicara, dia akan mengajak Santin keluar. Segera! Santin mandi berganti piyama dan keluar. Kulit yang sudah putih dan lembut, setelah diberi nutrisi dengan air hangat, tampak lebih merona. Dengan seluruh orang, santin berangkat seperti teratai keluar dari air. Lutfi tidak bisa menahan gelombang kegembiraan dan segera menantikan apa yang terjadi malam ini. Mengapa kamu menatapku? Santin duduk di sofa di sebelahnya dengan ponsel baru di tangannya. Bau seperti susu dari sour gel, bercampur dengan wangi sampo, langsung masuk ke lubang hidung Lutfi. Aku melihat wanita cantik. Lutfi sengaja menggoda Santin dengan nada menggoda. Potong. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku juga tahu itu. Santin melirik Lutfi dengan mencela dan kemudian bersiap untuk mempelajari ponsel baru itu. Tombol daya ada di sini, saya akan mengajari Anda. Lutfi mengambil inisiatif untuk duduk di sebelah Santin, menunjuk ke tombol daya telepon. Aku tahu. Hei, Lutfi, tanganmu. Santin menjawab dan tiba-tiba melihat pergelangan tangan Lutfi. Ada apa dengan tanganmu? Lutfi tercengang, menatap telapak tangannya. Dia berpikir bahwa dia secara tidak sengaja melukai telapak tangannya saat dia bertarung dengan Gaston Hazel dan yang lainnya. Tapi Lutfi memeriksa dan tidak menemukan luka. Pergelangan tanganmu, santin menunjuk ke pergelangan tangan Lutfi. Lutfi dengan cepat melihat pergelangan tangannya lagi, hanya untuk melihat pergelangan tangannya kosong, tidak ada sama sekali. Ini rusak. Lutfi berdebar di dalam hatinya. Gelang yang saya beli dengan santin hilang. Gelang itu tidak terlalu berharga, tetapi ada nama santin di atasnya, dan itu adalah sepasang dengan yang ada di tangan santin. Hal-hal tidak berharga. Tetapi bagi mereka berdua, mereka memiliki makna yang luas. Sekarang, Teagel Golang itu sudah hilang. Lutfi pergi ke banyak tempat hari ini, dan dia mungkin tersesat di salah satu tempat. Kemana perginya gelang itu? Kamu tidak akan kehilangannya. Santin bertanya sambil mengguncang gelang di pergelangan tangannya. Tidak, aku pergi ke villa hari ini, mungkin aku meletakkannya di sana. Lutfi tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Santin. Jika hal semacam ini hilang, Santin akan merasa bahwa dia tidak peduli, dan dia pasti akan marah. Jadi Lutfi masih berbohong dan berencana membeli yang lain ketika dia punya waktu. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Santin menatap Lutfi dengan curiga. Sungguh, aku akan membawanya besok. Lutfi menjawab dengan serius. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Vartika dan Yusuf Jismi masuk dengan senyum di wajah mereka. Oh, anda tidak tahu, orang-orang itu melihat kami mengendarai Bentley hari ini, dan mata mereka akan jatuh karena terkejut. Vartika sedang berbicara dengan Yushu Jismi saat dia berjalan. Ya, ya. Yushu Jismi juga tertawa bersamanya. Ketika keduanya datang ke ruang tamu, mereka langsung melihat Lutfi dan Santin. Lutfi, apakah kamu belum memasak? Vartika sedikit mengernyit saat melihat Lutfi. Bu, bukankah Yuman mengatakan untuk mengadakan pertemuan keluarga? Belum terlambat untuk melakukannya setelah pertemuan. Santin membela Lutfi. Fartika menggerakkan mulutnya, tidak berkata apa-apa, dan hendak kembali ke kamar. Pada saat ini, pintu dibuka lagi, dan Yuman Jismi langsung masuk. Hei, Yuman membeli pakaian lagi hari ini? Kamu tidak mengenakan pakaian ini saat pergi pagi ini? Fartika bertanya dengan heran. Namun, wajah Yuman Jismi membeku saat ini, dan dia terlihat sangat marah. Seluruh orang hampir mengamuk, dan ketika dia berjalan, dia bahkan mengeluarkan suara mengayuh. Beberapa orang melihat ketidaknormalan Yuman Jismi, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, hanya Lutfi yang tahu beberapa alasan di dalam hatinya. Setelah Yuman Jismi masuk, melihat Lutfi yang sedang duduk bersama Santin, wajahnya yang sudah beku menjadi semakin marah. Setelah itu, Yuman Jismi berjalan menuju Lutfi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yuman, kamu? Santin sedikit terkejut. Tapi Yuman Jismi mengabaikan semua orang saat ini dan langsung mendatangi Lutfi, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Lutfi. Fartika, Yushu Jismi, dan Santin semuanya tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Yuman Jismi, dia sebenarnya ingin menampar Lutfi? Meskipun hubungan keduanya tidak terlalu baik, tidak sampai melakukan hal seperti ini, bukan? Lutfi juga sedikit mengernyit, tidak peduli seberapa toleran dia terhadap Yuman Jismi, dia tidak akan membiarkan Yuman Jismi menamparnya. Jadi, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung memblokir pergelangan tangan Yuman Jismi. "Apa yang kamu lakukan?" Lutfi bertanya dengan cemberut. Sambil berbicara, dia perlahan berdiri dan mendorong Yuman Jismi ke belakang. Pada saat ini, Yuman Jismi sedikit rusak, seolah-olah dia gila. Lebih baik menjaga jarak. Tapi Yuman Jismi sama sekali tidak mau berbicara dengan Lutfi. Tangan kanannya dihentikan oleh Lutfi. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan menampar Lutfi ke arahnya. Lutfi menghentikan telapak tangan Yuman Jismi lagi dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuman Jismi tiba-tiba mendorong ke arah dada Lutfi. His Lutfi menghirup udara dingin dan merasakan sakit yang parah dari lukanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Santin dan Vartika juga bereaksi dan bergegas menarik Yuman Jismi kembali. Setelah keduanya dipisahkan, Yuman Jismi masih berjuang dan ingin datang dan menampar wajah Lutfi. "Lutfi, kamu tidak tahu malu? Kamu tidak tahu malu?" sambil berjuang, Yuman Jismi mengertakkan gigi dan mengutuk Lutfi. Dilihat dari tatapan marah Yuman Jismi saat ini, dia benar-benar membenci Lutfi sampai-sampai menggertakkan giginya. Yuman, tolong tenang dulu, tolong tenang, apa yang terjadi? Santin mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Yuman Jismi dan bertanya. Dia tidak tahu malu. Dia tercela. Dia pantas mati. Mata Yuman Jismi memerah saat dia berbicara, seolah-olah dia telah banyak dianiaya. Melihat pemandangan ini, Fartika secara alami merasa kasihan pada putrinya, dan segera menatap Lutfi dengan wajah gelap dan berkata, Lutfi, apa yang kamu lakukan sehingga Yuman begitu marah? Lutfi berhenti dan berkata, aku tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Dia hanya bisa menjawab seperti ini karena dia telah melakukan terlalu banyak hal. Tapi apa yang bisa membuat Yuman jismi sangat marah? Lutfi tidak bisa memikirkan apa yang telah dia lakukan. Jika kamu melakukannya, kamu melakukannya. Jika kamu tidak mengakuinya, kamu brengsek.